Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang kawan-kawan YouTube. Jadi hari ini kami ini senyum-senyum karena kami bahagia. Kenapa? Karena kita hari ini ada kesempatan lagi bikin vlog kirim unit. Dan lagi-lagi tempatnya mana, Madri? Bojonegoro. Bojonegoro lagi ya. Setelah kapan itu kita bikin video pengiriman unit ke Bojonegoro, hari ini kita akan kirim mobil lagi ke Bojonegoro, ke rumah Bapak Adrian. Bener ya? Ke rumah Bapak Adrian di daerah Dander. Nah, daerah Dander. Jadi teman-teman yang belum tahu Dander, nanti bareng-bareng sama Patri kirim mobil ke Dander. Dan mobil yang kita kirim adalah Oh iya, bukan. Kita kesana Patri, kita ke mobilnya. Ini mobil yang kita kirim hari ini ya. Ini adalah Gen 3 tahun 2013. Warnanya apa, Patri? Warna merah marun. Warna ungu. Wah, warna merah burgundi. Kalau Pak Tri bilang ungu terong. Ungu terong. Jadi baru beberapa hari kemarin kita iklankan sebenarnya di YouTube, kemudian sudah ada pembeli ya. Kebetulan pembeli juga dari YouTube ya, Pak ya. Dari YouTube. Jadi teman kita Pak Adrian di Bojonegoro lihat mobil ini di YouTube. Waktu itu Pak Tri yang bawakan dan akhirnya deal. Mobil ini kondisinya sekarang sudah lunas, kita tinggal kirim aja. Ya. Nah, untuk apa namanya memastikan mobil ini dalam kondisi bagus, kita hari ini sebelum berangkat kita cek dulu, Pak. Jadi, mobil ini keunggulannya sebenarnya satu di warna. Warnanya memang spesial banget ya. Ini warna merah burgundi ini memang enggak banyak kita ngecat, cuma beberapa. Dan kebetulan kita cuma punya satu unit yang warna ini ya. Kita satu unit, kalau lihat tampilan depannya semuanya bersih ya. Catnya masih mengkilat banget karena memang cat baru. Terus garnisnya juga cat dop bersih, kemudian headlamp bening. Ya, headlampnya bening. Terus rumah logo ini juga dibersihkan, grill AC-nya juga bersih. Dan unit ini ada upgrade sedikit ya, Patri ya. Ada upgrade sedikit, yaitu ada tambahan fog lamp. Pemasangannya juga rapi fog lamp-nya. Terus ini apa, kaca film juga penuh depannya. Full. Iya, masang kaca film full. Bonus enggak? Bonus. Bonus kaca film full depannya ya. Nanti ingat-ingat ya kalau Patri yang ngasih bonus kaca film full ya. Terus untuk kaki-kaki cuman tambahan dengan well drop, tapi udah cakep juga sih sebenarnya. Dia ngambil warna yang abu-abu gelap begini, jadi cocok. Warna mobil ini kan kalem, kalem tapi tajam gitu ya. Itu kemudian ada tambahan emblem PPTI. Satu lagi rumah mesin, tolong bukain kap mesin bos. Wah, kali ini saya aja yang buka biar gak bingung ya. Bingung juga. Ya. Nah, kebuka, mesinnya udah nyala, akinya baru ya. Kemudian rumah mesinnya juga bersih kayak biasanya. Di sekitaran rumah mesin juga dicat sama dengan bodinya, jadi kelihatan bagus jadinya. Ya, kelihatan bersih gitu ya. Terus untuk tutupnya head mesinnya juga dicat lagi, beberapa bagian mesin juga dicat agar kelihatan bersih. Memang bukan seperti mobil baru, tapi ya bersih gitu lah. Kemudian radiator sudah, air wiper ada Pak Tri? Ya. Ada apa nggak ada? Oke, itu aja, mesinnya kita tutup dulu. Suaranya juga halus ya, suara mesinnya. Oke, kita lanjut ke interior. Nah, mobil. Oh iya, mobil ini juga udah ada alarmnya. Sudah. Kita buka pakai alarm ya. Nah, ada suaranya tuit-tuit. Nah, ini interiornya. Interior, saya nyalakan dulu biar nggak panas. Ingat kalau nyalakan mobil ini, injak kopling ya. Standarnya seperti itu. Oke, gereng banget. AC-nya udah dan juga. Sebentar. Ada lampu ya? Lampu disco. Lampu disco. Ini kayak lampu interior ya, sebenarnya ya, lampu ini kan untuk membangun suasana aja dalam mobil jadi agak adem. Tapi kalau klip-klip gini nggak adem, Pak Tri. Goyang. Tapi kalau pintu ditutup mati. Oh gitu. Pintu ditutup mati. Oke. Kemudian di dalam ada juga tambahan double din. Mereknya apa sih? Avi. Ini bagus lumayan ya. Ini bisa Bluetooth, kemudian bisa apa lagi ya? Ada radio, ada USB.
Bluetoothnya ya bisa langsung ke handphone, jadi kalau nyetel musik bisa langsung dari handphone. Zamannya udah begitu kalau sekarang ya. Kemudian untuk odometer dia di 285.000. Boleh kesini. Kelihatan nggak, Pak? Bu, iya, 285.000. Dibandingkan dengan yang kemarin, sebenarnya ini agak tinggi ya, lumayan ya. Kalau kemarin kita masih di bawah 250.000-an kalau mobil yang kita kirim. Sementara untuk ini, Power Window masih belum ada. Dia pakainya Power Angle katanya. Kita coba lampu bacanya, lampu kabin nyala semua. Terus AC tadi udah kita ikutin juga dingin, tidak perlu panas walaupun di luar cahayanya panas. Terus ini ada, nah ini ada remote-nya double din, remote-nya double din yang ini. Terus ini remote lampu ya. Oh, bisa di remote, Pak? Oh iya, ini jadi biru. Ini kelihatannya di sini, Bos. Terus gua jadi merah. Buat apa sih ini ya? Terserahlah nanti Mas Adrian seleranya. Kalau ungu gini warna apa ini berarti? Oke, okay. Warna adem ya. Ini kita taruh ya. Oke, okay, kemudian jok-jok sudah bersih juga. Dashboard sudah bersihkan semua dari semua baterai. Setirnya ini bukan rekondisi, ini memang setir awal ini. Jadi nggak ada pemukus setirnya ini. Ini setir bawaannya dari awal. Terus joknya sepertinya juga bukan rekondisi. Bukan ya, kayaknya memang jok bawaannya masih bagus gitu ya. Oke, jangan lupa juga teman-teman untuk mobil ini di dalam sudah dilengkapi dengan airbag bagian penumpang. Ada SRS airbagnya, kemudian di depan driver, di kemudi ada SRS airbag. Ya, itu aja interior bagian belakang. Coba Bos cek interior di belakang, juga udah bersih semua, joknya juga masih bagus, dan terus terpasang semua ya di satunya. Oke, netbacknya masih ada ya. Oke, itu aja untuk interior. Bagian belakang kendaraan ini ada tambahan, ini emblem, ini pelanggaran sebenarnya. Emblemnya PSG ya. Terus ada tambahan rear cam, ini nyambung langsung dengan apa namanya double dinnya tadi. Jadi kalau pas mundur langsung kelihatan di layar. Bagasi, wah. Nah, bagasinya juga udah disiapkan bersih seperti biasanya. Ada toolkitnya juga. Terus ban serep buah bersih ya. Siap udah ini ya. Oke, kita tutup lagi. Oke. Inilah dia mobil yang akan kita kirim hari ini. Gen 3 warna merah burgundi dikirim ke rumah Pak Adrian di Bojonegoro. Pak Tri akan berangkat habis ini. Nanti bareng sama Pak Sinung selama perjalanan tolong di rip. Siap. Tolong di apa yang didokumentasikan lah. Nanti saya minta tolong kalau Pak Adriannya ada minta dokumentasi. Apa namanya testimoninya gitu ya. Siap. Itu aja, hati-hati di jalan. Kawan-kawan yang sudah ngikuti selama ini, sudah bantu subscribe di YouTube kita, kami ucapkan terima kasih banyak ya, Pak Tri ya. Dan jangan lupa subscribe. Ya, itu aja, selamat siang. Oke, hati-hati di jalan, Pak Tri. Kenapa Pak Tri ini? Lagi trouble. Hah? Oh, dikirim kemana unitnya? Jonkoro, trouble. Apa trouble-nya, Pak? Temperaturnya. Temperatur naik ya? Sekarang kita ajar mekaniknya. Oh, mekaniknya didatangkan dari mana, Pak Tri? Langsung dari kantor. Langsung dari kantor ya. Sudah mengarah ke sini, Pak Tri? Sudah mengarah ke sini ya. Oke, teman-teman, ini unit yang tadi kita mau kita kirim ke mana? Ke Bojonegoro. Kawannya panas, kebetulan ini
radiatornya buntu kawan, hanya buntu. Kita berhenti dulu di rest area Surabaya yang Gresik, menunggu tim mekanik dari bengkel yang mau mengarah ke sini. Kita melanjutkan perjalanan lagi kawan. Iya, tadi sempat ada kendala sedikit, radiatornya buntu. Sudah ditangani sama mekanik 10 menit, nggak sampai 10 menit, menit. Ya. Biar radiator. Kita lanjutkan lagi perjalanannya ke Bojonegoro. Unit sudah kita siapkan, ya mungkin ada kekurangan sedikit. Pas kita mungkin lupa ngecek air radiatornya kurang atau enggak. Radiatornya sudah dicek. Iya. Ya itu aja mengalami kendala buntu, sirkulasinya tidak. Mister Subgrass, ada pesan-pesan enggak untuk pecinta Vios Limo, Pak? Nah, yang pengguna Gen 3 ini, Pak. Pecinta Limo, Vios Limo, ya teman-teman, enggak usah khawatir. Walaupun ada apa-apa, kita masih ngasih garansi. Dengarkan kawan-kawan pencinta Limo Vios dari Mr. Subgrass. Lansi kaki-kaki mesin-mesin. Tipnya apa Pak Tri, nak menari radiator Pak Tri? Tipnya ya itu tadi, sering sebelum pengiriman lebih baik kita bersihkan semua radiatornya, mekaniknya. Ini masukan untuk mekaniknya ini harusnya, biar tidak terjadi kasus seperti ini. Ya ada memang kasus, memang ya, mungkin dari 100 unit mungkin ada yang 1 unit 2 unit ya. Nah kebetulan ya. Iya iya. Berarti untuk teman-teman Vios Limo, selalu cek air radiator, dan radiatornya biasanya buntu. Dan temperatur, untuk kalau temperatur, mobil, temperatur nyala, jangan diteruskan, mending istirahat dulu, apa minggir lah tempat yang aman. Karena nanti kalau diteruskan temperatur semakin tinggi, mesin bisa overheat. Melebu kota Lamongan guys. Melebu kota Lamongan. Gara-gara ini terlalu ini apa ya? Aduh. Gerbang Lamongan. Tuh. Aduh, Gerbang Lamongan, Lamongan. Kabupaten Pak. Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan guys. Oke. Gaspol. Keren. Oke. Sudah masuk Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro. Walaupun gelap. Belakung gelap. Kondisinya gelap. Masih tetap semangat. Tetap semangat. Nih, mari ngembi. Oh, drenges ngori ngembi. Sisi BBM. BBM orangnya juga. BBM mobilnya juga. Ya, agak kenyang. Tapi seliut-seliut. Udah boleh ngantuk tapi setelah kenyang ini. Ada jalan dicor di daerah Lamongan itu, jadi kita terlambat agak malam. Nah, ini kan unitnya sudah saya kirim ke sini. Monggo saya minta rekomnya untuk unit X Bluefoot ini bagaimana. Silakan monggo dicek-cek yang lain-lainnya, mungkin dari dalam-dalamnya dulu. Dongkraknya di bawah nih, di bawah, ya di bawah jok sepan.
depan. Cek depannya ini. Kalau mau ngambil nih dimajukan dulu kursinya. Terus, nah ini toolkitnya ada, terus ban serepnya di bawah ini, kunci roda, terus engkolannya ini, ya. Buntu. Tetap berasap mas. Semesinya ya sudah dicek semua gak? Mesi. Saya minta rekomnya bagaimana untuk unit X-Bubut ya, keseluruhan baik lah. Jangan keseluruhan ya, kalau bilang jelek gak apa-apa. Ya. Yeah. Mungkin nanti ada keluarganya atau nanti tetangga kanan kiri kalau pesen jangan lupa nanti cari ya. Pas supres ya nanti. Jadi recommended mas yang untuk teman-teman yang mau beli ya. Iya ya. Terima kasih Mas Andrian ya sudah memilih unit Vios Bluebird kami.